Okay guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua eh? Terima kasih kerana menonton lagi video ni. Terima kasih kerana selalu support saya. Hari ni saya tak berseorangan lah. Kalau ikut baju ni ada 3 orang hujan demkim atas sampan. ni member kita lah, Arif Zazmi eh. Dia punya FB dia. Ni sipu-sipu jugalah ni. sana tu Pak Teh. Tengah duk cedok kapai. Malam tadi hujan. Okay. Targetnya hari ni kita orang nak turun ke hilir untuk memancing udang galah. Sekarang ni musim hujan dekat belah hulu, udang dah banyak turun ke hilir. Jadi kita orang akan ke hilir lah. So perjalanan lebih kurang dalam sejam macam tu lah eh. So sementara kita orang nak sampai tu, nak buat apa? Macam biasa eh, layan montaj dulu. Alright. Sampai dekat area kabel ni guys. Aku testing dulu kawasan sini sebab member cakap belah bawah pun tak berapa nak mau. Jadi sekarang ni nak menyiasat dulu. jumpa dengan siapa namanya ni? Pawang sungai. Mana? Jauh sangat larinya ni. Ha? Meluat. Apa? Tak ada udang. Tak mau makan lah. Tuai balai pasang lah. Ni duduk saja-saja lah ni. Duduk depan sikit lah. Kat kabel. Ramai guys. Ramai yang duduk saja ni. Mana kita ni, Rip? Dah macam nampak nasib kekumpauan ni. Kita belum cuba, belum tahu eh. Apa-apa kita cuba dulu dah. Saya duduk dekat ada satu spot depan tu lah. Takutlah mau dah. Okay guys, kita orang baru sampai dekat spot ni. Testing dulu kawasan sini. Sebab member cakap dekat belah bawah tak apa-apa nak mau tadi. Katanya lah tunggu air balas pasang sekejap lagi. Bukan tak mau sebab apa, sebab alun ombaknya kuat sangat. Jadi udang makan pun kita tak nampak kan. So testing dulu dekat sini lah. Tengok macam mana. Nanti kita tengok lah sipu ni asli kan. Sipu ni. Mesti ramai yang tanya kenapa saya bawa Arif Zazmi ni. Kenapa saya bawa ni. Sebab hari tu yang masa orang rumah saya bersalin tu. Saya beli, bukan belilah, dia bagilah. Dia bagi ikan haruan tu untuk orang rumah baru lepas bersalin tu. Jadi ni kira macam trip mengenang jasa ni. Mengenang jasa dia eh. Okey, kita nak set up barang jap. Nampak tu. Jauh kan pink tu. Tak memang. Kan kaleng-kaleng. Aduh. Udang betina ni cari ni. Eh, kau jangan telur lepas tau. Lepas. So okey, kita nak set up barang sekejap. Saya kerusi pun tak set up lagi. Umpan macam biasa eh. Hari ni pakai umpan udang beras dengan hari itulah trip masa malam merdeka tu ada lebih pompon. Tak pakai pun lagi pompon ni. Tengok pada keadaan lah, kalau agak-agak udang beras tak mau orang kejap lagi terpakai pompon. Ni lagi satu tips
macam mana nak mengekalkan udang ni punya freshness, ha? Sebab macam sekarang ni dia beku kan. So kalau nak kekalkan dia punya kesegaran dia tu, jangan ambil semua letak kat atas ni. Buat macam ni. Letakkan mana yang kita nak pakai je, dekat atas kain ke apa. Yang ni letakkan balik dekat dalam bekas, supaya apa, supaya dia punya, dia taklah defrost semua. Kalau semua jadi defrost nanti kan, kejap lagi cepat dia jadi hitam kan. Eh, oh, pancing tak buka lagi, sibuk nak bercakap je. Aduh, ya. Habis ha, orang yang daripada bawah semua naik ke atas ha. Pening cari ni. Time air surut memang macam ni kan. Tunggu pasang je lagi baru okey kot ni. Ya. Dia punya enjut lain macam tu. Ui, ikan apanya. Ui, sadu lah. Abang sadu lah. Alhamdulillah. Terbaik lah. Dia minat pink lah. Nanti lain kali jangan pakai baju ni. Wih, Naya ni guys. Oh, telan. Sebab dia banyak main dekat air laju ni. Kawasan air laju ni, dia dalam sikit. Tepi-tepi ni ada banyak udang-udang kecil lah. Macam biasa lah. Aku macam aku bawa icu lah. Kan? Aku setting parking bagi penumpang, bagi biar syok kan. Wih, telan guys. Telan kau-kau telan. Telan tu. Oh, telan lah. Lagi sikit memang dia potong rambut ni. Rambut potong. Nasib baik perasan dia ada enjut sikit tadi eh. Ni ikan. Satu lah eh, bila kita pakai mata kecil, peluang untuk nak dapat tu dia tinggi. Sebab apa? Sebab apa saya suka pakai mata kecil? Sebab dia punya diameter, ketebalan mata tu, dia halus tau. Dia punya dawai dia tu halus. Bila halus, so logiknya udang makan dia tak terasa besi tu tau. Itulah logiknya. Tapi dia punya risiko dia, bila kita pakai mata yang halus, saiz kecil, peluang untuk nak kena dia gigit potong rambut tu memang sangat tinggi. Contoh macam ni lah. Memang telan habis tu. Habis saiz lah. Waduh. Ni jenggo Sungai Selangor punya saiz lah. Ada yang besar. Bukan tak ada. Nak jumpanya payah sikit. Kita orang try lagi. Tengok macam mana. Apa jadi kat sini. Tak ada. Sekejap kan. Kita pindah. Turun ke bawah lagi lah. Alright. Nak mencari udang ni, udang ni macam sekolah tinggi sangat lah. PhD. Sebab sana pula sungai je ni susah dapat lubuk. Tak serik-serik tu, tu lah kena pandai tu. Kena scan je kan, kiri kanan, kiri kanan. Dia dasar dia ada yang ada batu tu. Haa, ya betul. Ada batu, ada lumpur. Macam mancing seluang ni buat kan. Kan banyak makan kat luar tengah. Aku nengok kau lah mancing kat ni kan. Alhamdulillah, lama betul aku nunggu rib. Oi, baru dapat rib. Makan culas betul. Tak masuk betul dalam mulut. Sipi-sipi je. Hei. Barulah boleh nak rendam jari ni. Mana jari aku pun tak tahu dah. Tengok. Air laju tu. Udang kecil duduk tengah. Laju. Ha, air laju tu. Aduh. Aduh. Hai. Cik dengan Arif. Lepas balik lah. Nanti besar makan balik pancing ni. Okay. Cik.
aku dia. Deh. Wah, kasar tu. Nah, itu ni. Alah. Oh. Bagi tengok je jang. Eh tak, dia bagi sepit. Ana. Oh, sepit. Apa sepit kan? Yeah. No, dia pakai main-main tau. Oh. Tunggu air slow sikit baru okey ni. Alhamdulillah. Kau tengok betina dia saiz macam mana? Kan? Oh. Oh, belum betina. Belum betina tapi dah lepas telur ah. Ikan. Hah? Ikan. Tak mungkin. Hah? Tak mungkin ikan. Uyo. Kena sepit jadi. Sepit. Kena sepit jadi. Alhamdulillah. Kalau dah rezeki namanya dia. Kena sepit aje. Jenggu Sungai Selangor guys. Tapi saya tak lah usah mana pun kan. Tapi ada sepit biru. Udang air sejuk. Beku kepala dia rasa. Alhamdulillah. Allah Akbar. Pucuk sepau air. Kasur tu? Kasur. Hui. Mata tak tajam ke? Mata baru tak? Baru ni. Oh, tajam. Dia makan tak cantik lah. Sabar, Arif. Ujian. Alhamdulillah, maaf datuk. Kasur, Arif. Apa ni, Arif? Jahanam lah aku ni konten ni, Arif. Cukang telur je. Aduh. Lepas. Udah telur guys. kita lepas lah ini. Bye bye. Aduh. Berat ni. Dek kuning. Wah. Aduh. Baik. Wah, baik ah. Cepik kuning. Bikin abang pening lah. Nah, aku kat tepi lem sebesar ni je. Dah naik eh sadu dia kan. Sadu. Itu sadu faul tu. Aku dua ekor sadu lepas. Patut tak bul. Sayang. Pakai dua kali. Baik ah. Ha tu dia. Baik. Air dah tendang ni, kita adjust kedudukan lah. Tu lah. Tu dah. Mari. Wah, ini makan kenyap. Aku memang cari besar-besar ni lah, aku cakap dia. Ada tetamu yang besar-besar. Bagi tetamu lah. Makan senyap, Rip. Langsung tak ada tanda-tanda.
Popeye guys, Popeye. Saja nak cek umpan tadi. Lepas semua. Di tangan dia je. Dia ni makan senyap kan. Nak kata air tak ada arus, dah baru dah. Ini pemalasnya udang. Jangan marah. Udang pemalas katanya. Tapi sila kan, hari ni dia jenis makan bersila. Dia makan bersila, sudu, garpu dan pisau. Mulai dan depan mulut je. Kan, dia tunggu depan mulut dia macam tu je. Dia tak ada ambil pakai kaki, tak ada mulut dia. Agak je lah. Tengok, udang kecil duduk udang tengah. Kecil, tengah duduknya. Kita ambil umpan tu. Lagi pelik tu. Kalau dapat yang jenis spesifik kuning sesuai tadi tu pun tak apa. Oh, banyak-banyak ses-ses ikan ni eh. Sado tu tak ada. Bukan tak ada lah, mungkin tak jumpa. Tak jumpa. Daripada tadi makanya. Tapi dia duduk senyap juga. Dia dah kena mata ni. Tu spek kuning. Alhamdulillah. Baru ingat nak pindah. Ada pula dia makan. Dah halus lah. Sepik kuning sekejap lah. Sampai atas melawan. Sepik kuning. Hei, punyalah susah nak mencari udang hari ni guys. Tak percaya tanya hari. Susah cari udang ni. Ya ke udang tu? Ya. Dia punya petik ke. Iyalah. Makan diam. Udang ada sini, Rip. Kau nak pindah ke naik atas buat apa? Mancing. Balik. Kalau nak pindah, kita pindah depan tu ya. Main kiri kanan ni. Boleh lah. Dah nak pindah pula tu. Popeye. Ya. Time nak pindah dia bagi. Nanti lain kali. Tempat satu ekor, satu tempat tak. Lain kali kalau nak dapat udang, kita kena cakap kita nak pindah. Naya Pak Karim woi. Kalau Naya Pak Karim, kalau mantap baru Pak Abu. Allah tak dekat. Dia main-main dah makan. Tu ah. Kuning tu sampai atas melawan. Alhamdulillah. Baik. Sampai kuning. Macam ikan dia. Pagi dah semangat sikit. Tiga tegam. Ini udang lah. Ini udang. Come on. Kasih lekat lah. Jangan makan main-main.
Ailah, ailallah Muhammad Rasulullah dia pegang ni lah. Aduh, stress tu lah jadi. Aduh, 300 gram dia tu. Ikan lagi. Ikan lagi? Nampak macam udang lah. Dia bercanda pula. Ah, udang. Udang. Dah lama kena ni. Daripada tadi berenjut-renjut. Yo. Dia makan betul. Salah tu. Oh, oh. Ah, udang duduk tengah. Karat. Karat betul ni. Makan tepi. Bukan dalam mulut duduk ah. Ada. Tak ada. Saiz-saiz pi kuning tadi je. Oh, alhamdulillah. So sekarang ni kita nak kemas-kemas lah guys eh. Air dah start surut lah tapi baru nak balas surut ni. Bak umpan habis-habis jadi kerja kan. Hari ni kita orang teruk kena game. Kena bully saja. Arif kena bully kita. Bully yo dengan sarau. Tapi nak kata dapat sikit sangat tu tak juga. Yeah. Kan? Ha, hasil alhamdulillah ada. Cuma nak mencari ni susah sikitlah. Hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Kena main kat tengah. Tengah pula banyak sampah pula tak boleh nak parking. So okey guys, kita orang nak kemas-kemas. Lepas tu kita orang balik ke JT dan kita orang akan update hasilnya eh. Alright, jangan ke mana-mana. Tunggu. Tengah nak kemas-kemas ada makan pula. Nak kemas-kemas baru dia nak makan. Alhamdulillah, spek kuning.
tamatlah sesi memancing hari ni eh. Saya dan Arif eh. Arif Zazmi. Tamatlah. Hasil adalah walaupun hari ni kita orang teruk kena buli. Ada hasil ada. Boleh tahan. Ha ni. Oh ni Arif punya. Huh. Kalau dah nama sipu. Eh Arif eh. Dah nama sipu mesti dapat banyak kan. Saya punya ni je. Jadilah. Biasalah. Ada orang kata, apa jam tu? Udang tak lambat pun. Oh, lambat. Ha. Ada yang bersepit-sepit pun ada. Adalah seko ni lah. Yang saiz sikit lah. Banyak yang halus-halus. Mana kau nak pergi? Yang kulit lembik. Oh tu. Lembik. Banyak saiz kasar-kasar sikit. Sebab udang banyak main tengah. Bila udang banyak main tengah, dekat tengah pula banyak sampah. Ada masalah dah. Oh, tu dia. Alamak. Adalah sikit. Ada manis-manis. Yang ni tadi kau dapat kat mana yang besar ni? Ni dekat bawah kabel. Oh, oh yang memula tadi ya? Lesen lah. First lesen. Oh, lesen tu dapat besar tu. Nanti ajar aku mancing. Boleh? Boleh. Upload lagi. Terbaik. Manis padu mantap. Itu Ajoy speed. Ah, Cikgu Ajoy pakai Cikgu Ajoy punya tagline. Manis padu mantap. Macam tu kakak. So okay guys, sampai sini dulu episod untuk kali ni. Jangan lupa untuk saksikan saya lagi di episod yang akan datang. Okay. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Dengar. Saya tak cakap tau, dia cakap. Okay. Subscribe tu gratis guys. Okay, bye-bye. Bye.